Bagaimanakah yang akan diterima oleh Allah? Tidak semua taubat diterima. Karena memang Allah itu tayyibun. La yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Taubat yang diterima Allah adalah taubatan nasuha. Taubat yang bersih dari segala faktor-faktor luar lainnya. Yang murni untuk Allah Jalla Jalalu. Ada orang taubat karena paksaan. Ada orang taubat karena enggak enak. Nanti kenapa kok enggak minum? Aduh enggak enak sama istri anak. Dia berhenti tapi bukan karena Allah Jalla Jalalu. Tapi karena enggak enak. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang memiliki tiga syarat plus satu. Yang pertama, dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, dia menyesal yang pertama, kemudian dia tinggalkan. Karena ada orang nyesal tapi tetap dilakukan. Ente kenapa sih? Kok tetap minum? Ana nyesel banget minum ini sebenarnya. Tapi tetap minum. Ya belum taubat. Ada orang yang main judi juga kadang kalah. Ente kok gak tobat gitu. Ya Allah, ana nyesel, bener-bener nyesel. Sambil ngocok dia. Nyesel. Ente nyesel sambil ngocok gitu. Tinggalkan, baru akan diterima tobatnya. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi.